Potret menggemaskan Baby Lily dengan ikat rambut 5 saat temani Rayelsa persiapan fashion show. Dikutip dari Merdeka.com, Rayelsa menjajal kegiatan baru lagi, yakni fashion show bersama sang mama Nagita Slavina. Anak kedua dari pasangan Raffi dan Nagita itu melakukan persiapannya di kamar hotel. Kali ini ia ditemani adik tercinta yakni Baby Lily. Saat bocah yang akrab disapa Aja atau Cipung itu tengah sibuk melakukan semua persiapan untuk fashion show, penampilan Baby Lily sukses mencuri perhatian. Bayi cantik itu tampil mengenakan baju motif bunga dengan tatanan rambut yang lucu sekali. Rambut Baby Lily diikat 5 dengan jepitan warna-warni. Saat ditata rambutnya, Baby Lily begitu anteng. Melihat penampilan menggemaskan Baby Lily, tak heran jika banyak yang menyukainya. Gaya gemas Baby Lily itu ada dalam video di saluran YouTube Rasa Entertainment berjudul Hebohnya Persiapan Cipung di Belakang Panggung Jakarta Fashion Week, bikin Nagita deg-degan. Karyawan Ras bernama Tiara menggendong Baby Lily. Seketika penampilan bayi cantik itu langsung mencuri perhatian. Kala itu Baby Lily sendiri sedang berada di kasur bersama pengasuhnya. Di momen tersebut tatanan rambut Baby Lily begitu apik dengan ikat 5 menggunakan jepitan warna-warni. Meski hanya tersorot sebentar saja, kehadiran Baby Lily tetap berhasil menjadi sorotan. Apalagi kini ia tumbuh menjadi anak yang anteng. Banyak yang menyebut jika paras Baby Lily kini semakin mirip dengan Raffi Ahmad dan Rayelsa. Bukan hanya cantik, Baby Lily memiliki senyum yang begitu manis. Banyak yang menyebut jika penampilan keren ala Rayelsa kali ini terlihat bagaikan bos mafia. Penggemar dibuat gemas olehnya. Aura cipung mahal banget, udah kayak bos mafia aja, kata netizen. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.